Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to my channel Edim Motovlog, channel tergabut, guys. Oke, guys. Ini, guys, puasa hari ini, guys. Hari ini hujan, guys. Niatnya mau ngabuburit ini, mau jemput istri, malah kehujanan ini, guys. Gokil. Di Solo hujan nggak berhenti-berhenti ya, guys. Dari habis lebaran kemarin ya, tahun 2022 itu, ini sampai mau lebaran lagi masih hujan terus, guys. Ya walaupun hujannya jarang, tapi nggak pernah, apa namanya, nggak pernah anu loh, guys. Ya, mbaknya hujan-hujanan. Gak bawa mantel kah, mbak? Hujan dari lebaran mau ke lebaran lagi, guys. Hebat. Gak tahu ini nanti kalau mudik ini masih hujan enggak ini. Ini harus hati-hati nih. Soalnya saya pakai ban donat ini, licin. Yang depan pakai Swallow X Pro. Ya, apa ya? Res Pro. Yang depan pakai slash. Agak sedikit licin sih. Tapi enak sih menurut saya. Daripada pakai Corsa ya, mending pakai ini, Swallow. Gila, hujannya nggak berhenti-berhenti. Ini dari tadi loh, guys, dari jam 12 loh sampai ini setengah 5, hampir jam 5 belum selesai. Jalannya rame pula. Waduh, macet, guys. Waduh, parah ini. Oke, kita ambil jalur sepeda. Jalur khusus motor ini. Ngeyel itu tadi mau ambil jalur sepeda. Oplak itu sopirnya. Ini dibuatkan untuk jalur sepeda motor sama jalur khusus ambulan, guys. Karena di depan itu yang sebelah kanan itu jembatannya lagi dibenerin dari tahun 2022 itu. Awal apa ya? Bulan apa saya lupa ini. Katanya sih Agustus ya, Agustus apa ya? Akhir bulan ini katanya selesai. Katanya sih. Tapi ya nggak tahu juga. Itu jalurnya ditutup. Aduh, siapa ini yang nelpon? Para pemudik udah mulai berdatangan, guys. Ini ada Plat Semarang juga, guys. Plat S juga ada.
Tinggal saya nanti lebaran pulang ke mudik ke Pemalang, guys. Oh, di sini udah reda ternyata. Di Solo cerah, di Karanganyar hujan deras. Kita ambil kiri aja, guys. Lewat sini aja yang agak sepi. Di sini sedikit sepi jalurnya. Oke, guys. Untuk teman-teman yang baru saja mengunjungi channel YouTube atau platform saya ini, Edi Moto Vlog ya, guys. Jangan lupa subscribe ya, guys. Subscribe, like, komen, dan share pastinya, guys. Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya, guys. Dinginnya minta ampun, guys. Ini rencana mau jemput istri saya di rumahnya. Kalau saya rumahnya di Karanganyar, jadi istri saya di Solo. Jadi saya rencana mau jemput karena besok mau kerja ya, guys. Oke. Dingin sekali. Sebenarnya bannya ini enak, guys. Jadi nggak terlalu licin, nggak terlalu apa ya namanya. Ya pokoknya nggak terlalu licin lah. Masih walaupun masih popot jalanan basah itu masih melekat gitu loh. Enak juga loh. Di sini udah lumayan reda, guys. Lampu merah lagi. Sebentar lagi sampai. Parkir di tembarang sempat makan jalan banyak lu pula orang bodoh gitu ya. Dasar warga Konoha seperti itu, guys. Oplak. Oke, guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai, guys. Semoga kalian semua terhibur walaupun video saya ini ya seperti ini ya, kayak orang gabut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.